wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita bisa berkumpul ya dengan Gimit, ya dimaklumin aja. Padahal ini sebulan terakhir kalian berada di bangku sekolah. Tapi masih seperti ini keadaannya, disyukuri aja. Mudah-mudahan ini adalah kemudahan dari Allah supaya kalian mencapai cita-cita ya. Ya, nanti kalian sukses ya, bisa masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan ya. Oke ya. Kita mulai hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas LKPD Bioteknologi 1 ya. Nanti dibahas, pas dibahas boleh off cam ya, karena ibu akan full screen ya, jadi nggak akan kelihatan juga gitu ya. Oke, langsung aja ya, kita akan bahas, ibu akan share screen dulu. Boleh off cam, Mangga? Bentar ya, LKPD ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke, sip. Oke, nomor satu boleh dibaca soalnya, Agil. Dalam proses bioteknologi konvensional di bidang pangan, contohnya pembuatan keju dan yogurt, coba kalian jelaskan bagaimana proses pembuatan keju dan yogurt menggunakan bakteri. Oke, pertanyaannya selanjutnya, Agil suka keju sama yogurt? Kurang, Bu. Oh, kurang. Kurang dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya. Oh, alhamdulillah tuh. Mahal soalnya. Ibu juga nggak suka sih yogurtnya, tapi kalau keju suka banget. Suka bingit sih ya. Oke. Ada yang pernah bikin keju sama yogurt nggak? Waktu SMP dulu. Waktu SMP, oke. Siapa nih yang ngomong nih? Nggak kelihatan soalnya. Naifa, Bu. Oh, Naifa. Naifa gimana? Bikin yogurt ya? Iya. Boleh diceritakan bikinnya gimana? Masih inget nggak? Enggak. Oke, kira-kira nih ya, Naifa dan yang lainnya, keju sama yogurt, bahan bakunya sama nggak? Sama. Oke, apa? Nabati. Susu. Nabati susu. Oke, jadi keju ya, keju sama yogurt ya. Semuanya, dua-duanya itu sama, bahan bakunya adalah susu ya. Ini juga susu. Oke. Cuman bedanya di starter ya, atau bakteri yang dikasihkan ya, atau kita bilang apa sih, starter ya, gitu ya. Jadi kalau keju itu pakai bakterinya namanya apa? Bacillus. Apa? Strepto. Oke, Streptococcus ya. Streptococcus. Ini ya. Streptococcus ya. Streptococcus. Oke. Kalau yang susu apa? Susu yogurt. Lactobacillus. Pintar. Lactobacillus bulgaricus ya. Bulgaricus. Nah, jadi yang beda itu adalah bakterinya. Nah, prosesnya sama. Mereka akan mengalami apa? Fermentasinya alkohol atau asam laktat? Asam laktat. Pintar. Kan asam ya, asam laktat. Nah, gini ya. Jadi kalau dibedakan, keju sama yogurt tuh sama susu, cuman beda di bakterinya. Ya, kalau keju Streptococcus, kalau yogurt Lactobacillus. Prosesnya sama, fermentasi asam laktat ya. Cuma nanti prosesnya kalau yang keju itu apa? Kita cari endapannya, dadihnya ya. Kita saring-saring sampai mengendap, dapat endapannya, terus dikasih garam sedikit, jadilah keju ya. Kalau yogurt enggak, kita aduk-aduk aja itu terus ya. Oke, Agil boleh diulang jawabannya? Pak Bu, ya. Aduh. Jawaban nomor satu. Bentar, Bu, keluar. Oh, yaudah. Ya. Oke deh.
Biar gantian aja ya, biar gantian ya. Oke, selain Agil ada, oh ya, Naifa tadi, Naifa. Naifa boleh diulang jawaban nomor satu. Dari pertanyaannya juga gak, Bu? Enggak usah, jawabannya aja. Boleh? Jadi keju dan yogurt proses pembuatannya berbahan baku susu, tetapi keju menggunakan bakteri Streptococcus, sedangkan yogurt menggunakan Lactobacillus bulgaricus. Prosesnya disebut dengan fermentasi asam laktat. Oke, jadi hafal ya, cuma membedakan bakterinya. Oke, nomor 2 Naila, nomor 2 soal Naila. Nomor 2, apa fungsi dari ragi dalam pembuatan roti? Coba kalian jelaskan dengan ilmiah. Oke, bisa jawabannya Naila? Insya Allah. Oke, sip, yuk. Dengan hidroponik, apa tuh? Bukan, dengan ragi dan... Iya, ragi. Jadi pernah bikin roti? Pernah. Oke, pernah. Gimana, mau jawab dulu Naila? Sok, silakan. Ragi dan jamur adalah Saccharomyces atau yang berfungsi sebagai pengembang dalam roti menyebabkan respirasi. Oke, respirasinya atau, apa? Aerob atau anaerob? Anaerob. Anaerob, betul. Oke, terus bisa mengembangnya karena dia menghasilkan apa anaerob itu? Alkohol. Alkohol dan? Karbon. Ya, karbon dioksida. Jadi yang bikin rongga udara di roti itu adalah alkohol atau CO2-nya? Yang bikin rongga-rongga udara? CO2. Iya, CO2-nya. Betul, CO2-nya ya. Oke, thank you Naila. Oke, jadi jadi maksud Naila, yang lainnya juga pasti sudah pernah bikin roti ya, yang cewek ya mungkin ya, terutama ya roti atau donat ya kan. Awal mulanya itu kan kita pakai bahan bakunya apa sih kalau bikin roti atau donat tuh? Tepung. Iya, tepung ya kan. Nah, tepung terus kita kasih apa? Telur. Hah? Ya, tepungnya aja, telurnya mau enggak usah. Ini kasih apa ini, ragi tuh apa? Biasanya pakai merek kan? Ya, nyebutin merek Fermipan gitu ya. Oke, kita beli Fermipan. Nah, ternyata di dalam sasetan Fermipan itu betul kata Naila tadi, itu adalah ragi. Nah, raginya itu berasal dari jamur. Jadi ini bukan bakteri ya. Kalau yang buat roti ini ya, ini adalah jamur, bukan bakteri. Jamurnya namanya adalah Saccharomyces cerevisiae. Ya, Saccharomyces cerevisiae. Tapi nanti kalau kalian pergi ke toko kue, jangan coba-coba, mang beli ini deh, Saccharomyces cerevisiae ada nggak gitu. Ya, terus nanti kebalik nih kalau ditanya sama Bu Eti, kalau bikin donat sama roti pakai apa? Pakai ragi Bu, ya kan? Kebalik ya. Jadi kalau ke guru boleh ngomong Saccharomyces cerevisiae ya. Okay. Nah, tadi kan kata siapa tuh tadi, nggak kelihatan soalnya ya. Ini kan bahan bakunya adalah tepung, ya kan? Ya, tepung ya. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini dengan tepung kemudian diulenin gitu ya, benar nggak? Iya. Ya, setelah diulenin gitu, habis itu digimanain? Dikukus. Boleh dikukus? Diapain? Didiamkan. Iya, didiamkan itu dalam, iya ditutup, betul, ditutup maksud Ibu Teh. Jadi karena ditutup itu ya, karena dia akan mengalami apa sih? Fermentasi. Iya, fermentasi. Apa tadi? Alkohol. Nah, kata Naila tadi fermentasi alkohol itu kan respirasi apa? Aerob atau anaerob? Anaerob. Pinter, anaerob. Kalau berarti anaerob berarti butuh atau enggak udara butuh enggak? Enggak. Tanpa oksigen atau tanpa udara. Makanya ditutup, betul. Harus ditutup rapat gitu kan. Kenapa? Karena si jamur ini bekerjanya pada kondisi tanpa udara. Kalau dia terbuka maka enggak ngembang-ngembang si adonan teh, ya kan? Nah, fermentasi alkohol itu tadi kata Naila menghasilkan alkohol dan juga CO2.
2. Nah, CO2 inilah yang bikin rongga udara. Rongga udara di adonan ya, di roti gitu. Jadi semakin banyak rongga udara, maka semakin mengembang rotinya, semakin empuk, semakin enak, lembut gitu ya. Tapi kalau misalnya suatu saat kalian bikin donat atau roti, ternyata bantat nggak mengembang, berarti salah siapa? Atau salah apa? Salah prosesnya apa? Salah yang di mana nih? Prosesnya di mana salahnya? Enggak ditutup. Iya, enggak ditutup, betul, enggak ditutup karena dia respirasi anaerob enggak bekerja. Kalau udah ditutup, Bu, kenapa mesti bantat? Berarti gimana raginya? Raginya atau saromisesnya sudah tidak aktif gitu ya. Ya, jadi kalau menyimpan raginya juga enggak sembarangan itu ya. Raginya tuh enggak boleh di tempat yang apa sih, dingin-dingin lembab gitu gitu ya. Maksudnya atau dia terlalu panas gitu ya. Jadi harus suhu ruangan gitu dan ditutup rapat gitu ya. Jelas? Oke, boleh. Tadi Naila udah jawab ya, jadi enggak usah diulang ya. Tapi saya pengen yang ngulang adalah Ali. Jawaban ulang nomor 2, ya, Ibu. Ya, nomor 2, jawaban nomor 2, Ali. Jadi fungsi ragi untuk produk pembuatan roti untuk mengembangkan adonan karena dalam ragi terdapat jamur Saccharomyces cerevisiae yang mengalami fermentasi alkohol atau respirasi anaerob di mana proses tersebut terjadi apabila tidak adanya udara. Ya. Terus sehingga menghasilkan CO2, Ibu. Betul, CO2. CO2 dan adonan mengembang. Menjadi rongga-rongga udara di roti atau mengembang ya. Oke, betul. Thank you ya, Lia. Oke, nomor 3, siapa nih yang mau? Ini di sini ada 7 orders nggak? Ini apa? Siapa yang mau partisipannya? Yusril ya? Ya Bu. Ibu pas baca ada Yusril ya, Yusril. Oke, nomor 3 dibaca aja soalnya Yusril. Di musim pandemi sekarang kita harus mengalahkan ketahanan pangan di dalam rumah, sehingga banyak yang membuat tanaman hidroponik. Apa yang kalian ketahui tentang hidroponik? Ya. Jelaskan dengannya. Oke, kan sudah dilakukan ya sama Yusril dan yang lainnya ya waktu bab 1 ya, pertumbuhan perkembangan ya. Jadi hidroponik itu apa? Teknik menanam menggunakan tanah. Oh, air. Tanah. Ya. Hidro kan air ya. Jadi teknik menanam menggunakan air. Oke, menanam menggunakan air. Menggunakan air ya. Tapi kan perlu bantuan ya. Ya, Bu. Media lainnya apa misalnya? Pakai apa? Kemarin. Pakai apa? Kain ya. Oh, kapas. Oke, kapas. Terus ada kain flanel ya kemarin ya? Iya. Ya. Kain flanel. Terus ada lagi? Sabut kelapa. Terus ada lagi apa yang putih-putih teh? Styrofoam ya? Styrofoam, iya. Dan yang lain ya bisa ya. Oke. Boleh diulang oleh Yusril, tunjuk deh satu temannya suruh ngulang. Salsa, Bu. Oh, salsa. Oke. Salsa jawaban nomor 3 dong diulang. Dibaca lagi, Bu. Oke, siap. Hidroponi, teknik menanam menggunakan air. Medianya kampas, kain panel, sabut kelapa, styrofoam. Oke, sip. Salsa boleh menunjuk satu temannya untuk membaca soal nomor 4. Yang belum ngomong ya.
ya? Nindit. Iya, Nindita. Oke, nomor 4, Nin. Pemerintah sering mengatakan pada rakyat Indonesia secara bergilir. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi. Bisakah kalian menjelaskan proses pembuatan vaksin? Iya, bisa langsung dijawab, Nin? Atau enggak? Atau bareng-bareng aja? Bareng-bareng aja. Oke, okay, sip. Pernah sudah divaksin ya? Vaksin 1-2 ya? Kemarin waktu divaksin, ya waktu divaksin nanya enggak? Saya dikasih apa sih, Bu Dokter? Gitu nanya enggak? Enggak, bukan yang Bu. Pasrah banget. Kalau dikasih penyakit gimana tuh? jadi enggak ya, enggak bakal ya. Oke. Jadi vaksin itu adalah, ada yang tahu? Virus mati. Betul. Virus yang gimana? Virusnya di gimana? Virus yang dijinakan. Ya udah dijinakan dong, udah dijinakan betul. Sudah dilemahkan. Enggak usah nanya ibu ya. Ibu gimana cara ngelemahin? Ibu belum pernah ya, sayang. Belum bisa cerita ya. Yang jelas enggak tahu, mungkin diikat gitu kalau atau gimana ya. Virus yang sudah dihilangkan reaktifnya gitu ya. Jadi virus yang sudah dilemahkan. Nah, kan virus itu kan ada yang reaktif gitu ya. Virus itu pasti reaktif, maka reaktifnya itu dihilangkan ya. Virus yang dilemahkan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh ya kan? Ya. Dimasukkan ke dalam tubuh. Oke, ke dalam tubuh. Nah, virus atau apapun mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh itu ya, itu kita sebut dengan antigen. Ya. Antigen. Nah, pokoknya ini nggak mesti harus virus yang dilemahkan ya, antigen itu ya. Jadi semua sumber penyakit yang masuk ke dalam tubuh itu kita sebut sebagai antigen. Antigen kalau masuk ke dalam tubuh, maka tubuh itu akan membuat apa? Antibody. Iya. Jadi antibody itu adalah apa sih? Fungsinya buat apa? Betul. Meningkatkan ketahanan tubuh ya, pertahanan tubuh. Atau yang misalnya kita sebut sebagai tentara, bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi gini, kalau ada virus yang sudah dilemahkan dimasukkan ke dalam tubuh, itu akan membentuk antibodi. Atau apapun sumber penyakit yang masuk ke dalam tubuh, itu pasti kita akan demam ya, meriang ya. Nanti kita akan bikin tentara atau antibodi. Jadi waktu kemarin kalian divaksin kemudian kalian greges gitu ya, meriang, itu berarti tubuhnya bagus merespon. Kalau enggak apa-apa, nah itu pertanyaannya. Jelas ya. Jadi jangan bangga kalau misalnya, ih kok aku nggak apa-apa ya, aku nggak apa-apa loh gitu ya. Jangan gitu dong. Berarti yang merespon bagus itu justru yang demam, ya. Tapi kan kadarnya beda-beda. Kemarin yang Sinovac tuh lumayan ya, nggak bikin demam ya. Jadi biasa aja gitu ya kerasanya. Tapi pasti ada rasa kantuk, ada rasa greges sedikit lah, atau agak demam-demam atau gimana ya, nggak enak badan gitu ya. Nah itu adalah respon tubuh kita lagi bikin tentara. Nah kalau tentara itu untuk menyerang virus, misalnya ini adalah vaksin COVID, berarti untuk menyerang virus COVID. Kalau suatu saat ada virus COVID yang berkenalan dengan tubuh kita, maka kita punya tentara untuk menyerang si virus tersebut. Coba bayangin kalau kita nggak vaksin, berarti kita punya tentara nggak buat melawan COVID-19 ini? Enggak. Nah, itu lebih berat. Memang betul, kalau ada serangan apapun itu, tubuh kita akan bikin tentara. Tapi kalau ada bantuan tentara yang sudah mengenal virus itu, maka akan lebih mudah untuk menyerang gitu. Jelas ya? Jadi penting ya vaksin itu ya. Karena tapi jangan nanya, misalnya ibu itu yang divaksin juga meninggal, ya itu mah udah takdirnya nak gitu ya. jadi itu kan maksudnya gini, kan kadar virus tuh beda-beda yang masuk ke dalam tubuh, dan daya tahan tubuh juga beda-beda. Makanya kalian itu kan diharapkan kalau misalnya memang agak rasa tidak enak badan, meriang, batuk pilek, ya kalau bisa jangan sekolah. Karena kan kita nggak ngerti, di sekolah itu ketemu orang-orang yang bisa jadi daya tahan tubuhnya
apa? Lemah ya. Oke. Bisa diulang oleh siapa ya? Boleh ditunjuk sama Nindita? Naris. Siapa? Naris. Oh ya, Naris. Oke. Silakan. Jawabannya aja. Oke, Bu. Vaksin vaksin ya. Terbuat dari virus yang dilemahkan ya. Yang dimasukkan ke dalam tubuh. Virus itu antigen, bila dimasukkan ke dalam tubuh akan membentuk antibodi. Antibodi itu adalah pertahanan tubuh atau tentara. Oke, sip ya. Jadi mengerti ya. Oke. Gak usah ditulis karena nanti yang dari sini akan upload ya. Tulisannya bagus-bagus ya di sini ya. Ya bagus. Oke. Saya stop share ya. Oke, kita oke, silakan on cam, kita mau foto dong sebentar aja. Boleh on cam? Nah, gitu dong. Rahma mau on cam? Ya. Oke. Nanti boleh sama siapa ya? Sama Naifa atau Naila deh, screenshot ya, screenshot yang ikutan Google Meet langsung kirim ke grup ya. Ibu buat Najwa itu ibu gak ada kuota buat Google Meet. Oh iya, nggak apa-apa. Ya boleh, nanti gampang, pokoknya uploadnya tinggal yang di grup ya. Oke, ya di screenshot aja yang itu ya, bisa ya Naifa? Ya, ya. Oke, kita bergaya dulu. 1, 2, 3. Ya, si apa Rahma mah sudah ada fotonya. Oke, kita foto. Satu lagi ya, bergaya lagi ya. Jangan satu lagi, banyak lagi ya. 1, 2, 3. Naifa. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih Bu. Iya, kembali kasih. Kita foto bareng ya sama yang di sini mau? Enggak. Hah? Mau enggak atau enggak mau? Oh, enggak mau ya. Saya pakai masker dulu ya, takut diomong. Padahal enggak ngaruh ya. Oke. Kalian boleh lihat teman kalian menyapa. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan? Oh iya, nanti gantian. Kita foto dulu ya sebelah sini ya. Ayo, sebelah Fajar sini. Fajar ya, Bu, di kantinnya, Bu. 1 2 3. Ke mana-mana? Iya, ya. Nah. Ah. Aku nah, udah. Bawah 1 2 3. Oke, bentar yang sebelah sana ya. Ibu simpan dulu ya, bukti ke Bu Tuti kalau kalian rajin-rajin. Yang sebelah sini. Rajin, Mbak. Yuk, foto yuk. Bentar. Kelihatan? Kelihatan? Ya, 1, 2, 3. Ibu kelihatan kerudungnya, nggak apa-apa. Kayak lagi di mana gitu ya sekolah. Kebayang nggak sih sekolah kita dipisah-pisah gitu? Nggak tahu, Bu. Iya, nggak tahu. Iya, nah oke. Saya sudahi dulu sebentar ya. Saya sudahi dulu karena saya harus mengajar yang di sini, bagi-bagi. Mohon maaf, saya nggak bisa langsung ya, bagi-bagi aja deh. Ya, terima kasih Naris, Wari, Agil, Naifa, Yusril, Nindita, Salwa, Siti Salwa, hai. Naila, Salsa, Ali, Wina, ya, Siva Rahma. Oke, thank you ya. Nanti Naifa di screenshot ya, kirim ke grup ya. Oke. Yang diupload adalah apa yang akan diupload oleh teman kalian yang ada di sini. Terima kasih, kita tutup hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa, kalian teriakan profesi yang kalian inginkan setelah lulus SMA. Ibu rumah tangga misalnya. misalnya lo ya. Oke, 1 2 3.
Sukses dunia. Oke, sukses ya. Kok ini umum banget? Ya umum banget ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Oke, Sairi, saya minta maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Minggu depan insya Allah kita bisa ketemu. Oh ya, untuk praktikumnya, kan ada yang nanya nih, rajin banget nih anak IP5 ya. Praktikumnya itu saya minta maksimal 6 orang ya anggotanya ya. Jadi boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Nggak boleh lebih dari 6 ya, soalnya ini sebagai nilai mungkin ujian praktek itu. Jadi kalau bikinnya benar-benar ya. Ya, silakan dibuat dari sekarang, jangan mendadak walaupun akhir bulan deadline-nya ya. Oke, saya minta maaf. Wabillahi taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ya, Bu. Terima kasih, Dok. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komi 2 akan mempresentasikan dan menjawab LHPD Bioteknologi 1, nomor 3 dan 4. Di musim pandemi sekarang, kita harus menggunakan ketahanan pangan di dalam rumah sehingga banyak yang membuat tanaman hidroponik. Apa yang kalian ketahui tentang hidroponik? Jelaskan dan ilmiah. Jawabannya, hidroponik adalah teknik menanam menggunakan selain tanah, yaitu media air, media pasir, serabut kelapa, arang, stropon, dan kapas. Berapa? Pemerintah akan mengadakan pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat Indonesia secara vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi. Silakan kalian menjelaskan proses pembuatan vaksin. Jawabannya, vaksin dapat berisi patogen atau virus yang sudah dilemahkan, atau komponen antigen dari patogen atau parasit yang merupakan mikroorganisme. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban LHPD Bioteknologi 1. Ya. Nomor 1. Proses pembuatan keju menggunakan jawaban nomor 1. Proses pembuatan keju menggunakan bakteri. Keju menggunakan bakteri Streptococcus menghasilkan enzim renin sehingga susu akan mengubah atau menjadi dahi. Enzim renin mengubah laktosa susu menjadi protein yang akan melakukan. Proses pembuatan yogurt menggunakan bakteri. Bagaimana fermentasi susu menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus atau Lactobacillus bulgaricus, yaitu mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Nomor 2. Apa fungsi dari ragi dalam pembuatan roti? Coba kalian jelaskan dengan dunia. Fungsi ragi yaitu jamur sasaca roti es serapisae berfungsi sebagai pengembang menyebabkan proses respirasi alkohol atau fermentasi alkohol akan menghasilkan alkohol dan CO2. CO2 ini yang dapat mengembangkan roti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.